さんこんにちは。日本語コーナーへようこそ。Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi di Nihongo Corner. Kali ini kita akan belajar tentang huruf-huruf dalam bahasa Jepang. Di dalam bahasa Jepang ada 4 macam huruf yang digunakan, yaitu hiragana, katakana, kanji, dan romaji. Hiragana dan katakana merupakan huruf silabik yang melambangkan bunyi. Berbeda dengan kanji, huruf hiragana dan katakana tidak memiliki makna apapun. Sedangkan huruf kanji, setiap hurufnya memiliki makna. Misalnya, kanji ini. Kanji ini dibaca kawa. Atau, kalau ditulis dengan hiragana, tulisannya menjadi kawa. Artinya, sungai. Sebelum kita belajar kanji, kita akan belajar huruf hiragana dan katakana terlebih dahulu. Hiragana digunakan untuk menuliskan kata-kata asli bahasa Jepang, partikel atau kata bantu, juga pengganti atau cara baca huruf kanji. Hiragana terdiri dari 46 huruf. Dari 46 huruf tersebut, terdapat 5 vokal, yaitu A, I, U, E, O, dan hanya satu konsonan yang mandiri, yaitu M. Selebihnya adalah gabungan konsonan vokal. Sebelum kita belajar menulis huruf hiragana dan katakana, sebaiknya kita belajar mengenali dan membaca huruf tersebut terlebih dahulu. Sehingga saat belajar menulis, kita sudah kenal dan hafal bentuk-bentuk hurufnya. Dan ini akan lebih mempermudah dan mempercepat kita untuk mengingatnya. Huruf hiragana biasanya ditulis dengan susunan seperti ini. Mari kita perhatikan bagian huruf paling atas dari kanan ke kiri. A, ka, sa, ta, na, ha, ma, ya, da, wa, n. Deretan huruf paling atas ini semua mengandung bunyi A, yaitu A, ka, sa, ta, da, ha, ma, ya, ra, wa, dan n. Deretan ini sebaiknya kita hafalkan karena deretan huruf paling atas ini menjadi patokan untuk bunyi-bunyi huruf lainnya. Jadi, kita tinggal mengganti vokal A dengan vokal yang lainnya. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita ikuti penjelasan selanjutnya. Selanjutnya kita perhatikan barisan paling kanan dari atas ke bawah. Ini adalah huruf A, I, U, E, O. Barisan huruf A ke bawah disebut A-gyo atau barisan A. Barisan K ke bawah disebut K-gyo atau barisan K. Ka, ki, ku, ke, ko. Barisan Sa ke bawah disebut Sa-gyo atau barisan Sa. Sa, si, su, se, so. Barisan ta ke bawah disebut ta gyo atau barisan ta. Ta, chi, tsu, te, to. Dalam pelajaran kali ini, kita hanya belajar huruf hiragana dari a gyo sampai ta gyo. Dan ingat, dalam tahapan ini, kita masih belum masuk pada latihan menulis. Jadi, fokuskan untuk mengenali dan mengingat bentuk-bentuk huruf beserta bunyinya. Selanjutnya, mari kita perhatikan dengan seksama satu persatu huruf hiragana tersebut dan kita lihat contoh-contoh katanya. A, ari, ame, ahiru, i, inu, ichigo, ishi, u, uchi, usagi, ushi, e, e, ebi,
Enpitsu. O. Onigiri. Okane. Otoko. Ka. Kasa. Kame. Kani. Ki. Kirin. Kinoko. Kimono. Ku. Kuruma. Kutsu. Kudamono. Ke. Kemushi. Keshigomu. Ko. Kodomo. Kokoro. Koi. Sa. Sakana. Sashimi. Shi. Shima. Shika. Su. Sushi. Sumo. Suika. Se. Sekken. Sekai. So. Sora. Ta. Tamago. Tako. Tana. Chi. Chizu. Chi. Chikyu. Tsu. Tsuki. Tsuchi. Tsuru. Te. Tegami. Te. Tempura. To. Tokei. Tori. Itulah tadi pembahasan kita tentang huruf hiragana bagian pertama. Nantikan pembahasan huruf hiragana yang lainnya dalam video selanjutnya.